lagu sakit ya, manusia mengalami permasalahan atau manusia mengalami penderitaan, penyebabnya dua. Sadar kita kan Tuhan menyatakan kemuliaannya, kuasana, otoritas naman sadar jelma. Sadar kita kan perbahanan ras dosa, mungkin perbahanan silang menghulilah. Penyebab masalah ras penderitaan, yang dikatakan masalah dan penderitaan bersakit, beruntak kiam kengkala, anak tak kena narkoba, sakit gula. Pokoknya yang dikatakan masalah dan penderitaan artinya luas. Jadi si dua dan dari penyebab dua, sadar kita kan Tuhan menyatakan kuasana. Sadar kita kan perbahanan kita silam huli hukum tabur tuai. Menurut Alkitab lah bo, menurut sedeban menurut Alkitab bagai. Jadi si dua macam menda, misalnya bagi silih, bagi aku, bagi kam, mungkin entah sakit gula atau aku anak kurubat masalah tentu kai penyebabna, tentu kita jawab sa. Misalnya bagi silih, silihlah harus menjawab saya sakit gula. Apakah karena perbahanan si muhuli atau karena perbahanan silam muhuli? Adik karena perbahanan silam muhuli bertobat. Adik karena Tuhan menyatakan kuasa nama muhuli selama ini laku kena. Ngatakan bujur yang mandi bata. Contoh bagi aku datang panglis sama Tuhan. Jadi selama ini lali kulakun silam huli. Tahu-tahu aku sakit. Menurut kuakap aku labu erpikan dosa. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasa anaman bangku. Bas aku sakit. Tuhan kari sembuhkan, gelah dunia melihat bahwa Tuhan si kusumbahela Tuhan kaleng-kaleng. Beraku isumbuhkan abah sakit nari, gelah kini tekenku lah hanya kelas ada, kelas dua, kelas telu. Bagai hati Tuhan, sadar kita kan dosa, jadi kita jawab sa, gelah si teh kari tamar kai si berikan manbana menurut Alkitab, olah kari musi takal si berikan tamar beltek. Adi enggo iya turi kena situ huna. Sedangkan iklan Filipe terus terang terus. Kita manusia adi memang karena dosa, katakan karena dosa. Adi karena memang selama ini dalam boleh kuban silang kena hati ibadah, katakan saja. Gelah kari sitah bikin tambar. Karena kata meraih dan kata mempertahankan lebih susah enda kata mempertahankan daripada kata meraih. Oke, okay. Ibas paksena, enggo sitah jawab pernah aku sakit erkitekan dosa. Berarti kita bertobat. Si pindo pertobatan, si leboh hamba Tuhan untuk memberikan pengetahuan tentang isi hati Tuhan. Bertobat kita, mencedung bertobat kita tentu mempertahankan pertobatan yang si terpenting. Mempertahankan kita mengucap syukur karena kita roh Tuhan berdiam dalam roh sehingga kita dimampukan dalam setiap masalah MC penting cara nauga kebusukundari hamba-hamba Tuhan kurang mereka cara untuk menyelesaikan masalah endame adinggo sitah karena dosa misalnya rekta gureja tutokon aku pendeta bagenda tutokon aku bagenda ni tamu bikin aku sakit enda karena dosa. Terus pendeta toto kena. Labe kena solusi jalan keluar untuk mempertahankan pertobatan. Nah, ubacan gua ninta. Maka baru-baru ini li pelayan kami rekaman jahe. Iberikan kami cara pertobatan sehingga laku kena Memang lengah bersungguh. Pertama lebih tenang pikirna. Tenang jiwana. Dampak tenang pikiran tenang jiwa makan tabah mantah memedem maka ia akan berangsur-angsur akan pulih. Karena dampak ia tenang ukur entabah mantah memedem berapa banyak sekarang manusia keliling dunia untuk entabah mantah memedem. Alkitab mengatakan hati pas Filipi 2 ayat 2 adik kam sehati sepikir arah sekeliling du terutama daharan du lo pada kam kubali ngutabah mantah memedem. Enda
ada di Brun tapi kita lader ersada. Padahal M paling orang paling terdekat lah kita. M dah oh teh, tapi lah nanti apa mana? Pas, bisa. Weh lah. Engkai makan dah oh yang jawab sakai persoalan nak. Tapi M baca makalan tabung tabung mana? Tabung medem. Jadi saya man, Medan ya man. Bagai ada persoalan nak maka Gundari uga cara mempertahankan maka ibas kita salah he si pertahankan pagi olane salah ibas kita mempertahankan benar he uga pagi makola kita ka pagi ndak buh kubas lah benar cara na lebih pertama kam harus tahandu ise musuh bas dunia menurut Alkitab labu menurut kalak karo kam tahandu harus tahandu ise musuh menurut Alkitab tahandu ise nampati kam menurut Alkitab ras tanda indu ise kita sebagai manusia adilanglah terpertahankan karena sir banca kita lah ngasup mempertahankan merenda kita dosa gundari lane kita dosa ngoni ajari kita mempertahankan kita ndaboh berbas dosa nari lasit ertekan musuh lasit te mendaboh kita ku dosa menurut Alkitab musuh ta adi menurut Alkitab musuh manusia engkak iblis. Adi nina bahasa Ibrani seton nina. Adi nina bahasa Karo begu ganjang begu gendek kai putianak tak kai dibagelarna. Tapi Alkitab mengatakan cah setan Lucifer endam musuh manusia. Jadi adi setan nenda menggosip tah musuh dah. Ia harus ditandai menurut Alkitab pertama lebih asal usulna. Kedua setane ija jaya tading. Kemudian setane sitah kaidahinna. Keempat setane sitah wujudna. Kelima sitah setane ciptaan atau pencipta. Lima lah dia paling lang sitah tentang setan menurut Alkitab. Maka pagi kita sakit erkitegan dosa bertobat kita kelola nari dapuk dosa maka kita sehat silimelah dia situ hadir perang kita tentu sitah kelebihan musuh ta sitah kekurangan musuh ta maka ber kita menang jadi setan ne musuh manusia angkai maka musuh karena ia nai asal usulna setan ne malaikat Tuhan karena Lucifer ia lid ayatna bas Yesaya 12:14 ia asal usulna malaikat telung ca malaikat menurut Alkitab malaikat Lucifer Gabriel arahkan Mikael jadi Lucifer rendam malaikat yang paling dekat dengan Tuhan malaikat paling tahu tentang Tuhan malaikat paling cantik paling pintar paling sekerina lah tapi malaikat Lucifer merencanakan pemberontakan kepada Tuhan sehingga malaikat dapat bentuk bumi. Bas Wahyu 12 ayat siwah. Jadi engkai maka perlu sitah malaikat tading bumi. Gelah pagi tading kita pagi marike siakap pagi layalit cebeku. Alkitab mengatakan tading di bumi pada malaikat marike adalah katakan bumi. Entah yang dah katakan planet Mars lah. Bersa adalah di malaikat. Dikatakan yang dah marike yang dah bumi. Pasti lite iblis. Menurut Wahyu 12 ayat siwah. Labu nina-nina biolah. Berkaribukandu. Ini merekamdu. Karibukandu. Wahyu 12 ayat siwah. Ia tading di bumi. Jadi enda guna naman bantah di musitah. Berarti iblis itu. Yang sir buat kita menderita masalah. Tading di bumi. Jai bumi berarti jia. Sebedua. Si petelukan kita harus tahu iblis itu wujud nagai. Wujud iblis enda roh. Ia Efesus 6 ayat 12. Ia roh. Kai perlu sitah iblis roh. Pertama lebih ia lader ibatasi oleh gedung. Ruang dan waktu dan lain sebagainya. Kemudian iblis lambir nin jerango. Menurut Alkitab ya. Ia lambir nin sekin tulpang-tulpang. Iblis lambir nin kaipe.
kari kuatakan iblis hanya biar dengan ne lit ayat na. Jadi iblis hanya biar man dibata sebagai penciptaan. Sebagai penciptaan. Maka lit ayat mengatakan ca Yakobus 4 ayat 7 tunduk kepada Tuhan, lawanlah iblis, iblis lari. Adi iblis lari malam kam silih. Pasti karena tabuh mantap memedem. Si pelima akan kaidah iblis empatkan. Dah ini iblis membunuh, membinasakan Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 44. Penipu bapa dari segala pendusta. Pokoknya pendakwa, pokoknya enggak dibaca kari kenal kitab. Dah ini iblis eh kesimpulannya membuat menderita dan masalah. Em dah ini iblis. Adi si baca kari Galatia 5 ayat 10 siwa sampai 20 sadakai. Cemburu, dengki, dendam, akar kepahitan, pokoknya melalalah di Galatia 5 Galatia 5 ayat 19 sampai 20 ada M penahin iblis. Jadi penahin iblis enda asal ngosi baca kapan nia kari rehman banta maka ngosi antisipasina dalam nama Yesus. Pelimakan sita iblis itu ciptaan labu pencipta. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 10. Di dalam Tuhan diciptakan segala sesuatu. Baik di bumi maupun di surga. Baik yang tidak kelihatan maupun yang terlihatan. Jengok masuk iblis naik. Ya milai dah. Kolose 1 ayat 16. Lima arus sitah. Maka lanai kita biar nin begu, lanai biar kita artina kai sing rim-rim mas, kai si iblis ningen katakan ya rehman batang ngusit antisipasi sa. Maka nina bas Kolose 3:17 apapun yang kamu perkatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dalam nama Yesus. Jadi adi kaipe permasalahan ta asal ngau begini, tak maka iblis kiam. Contoh nabas, Sada Samuel 17 ayat 40-45 katakan na, Goliat datang membunuh si Daud dengan membawa tombak dan pedang. Kainina Daud mengatakan, aku datang kepadamu, Goliat. Dengan membawa dalam nama Yesus. Nina bagaimana paling-paling anda? Ini oke Nina. Bajunya tutupi. Kena saya. Buku. Dalam nama Yesus. Jadi asal misalnya lah. Lasitah kai pasalna. Lewat nade-nade tumitna meganjang. Ada lebih rumah. Nembah teta. Dalam nama Yesus keluar kau dari dalam tubuh. Tubuhku ini adalah tempat roh Tuhan berdiam. Keluar kau. Perintahkan. Jadi asal ni kan kari pas pikiran tak pikiran pesimis dan pikiran negatif, pikiran buta, pikiran sesat, pikiran tumpul, pikiran sisiamislah dalam nama Yesus. Karena salah sada mengantisipasi kita mempertahankan kai singgurat kita, kebaikan singgurat kita. Salah sada mempertahankan kai pesiblas kan. Baik kami ni berangkat rumah nanti. Berangkat kami berangkat dari sana dari rumah. Dalam nama Yesus, berangkat dan pulang, kami pasti selamat. Walaupun lapas di Sinulingga kelar. Karena arah Tuhan pelah jelas, arah Tuhan pelah ini pasti arah senari. Lah, di pasti pagi lihat dari luar saya, maka rasa aku tidak hisa, sekali uang pendaftaran. Daftar kita. Jadi salah sada mempertahankan kebaikan singgo kita terima. Kasih karunia singgo terima Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh. Ngusialokan si pertahankan. Bagi silih mau pertahankan cuma dia pertahankan karena yakin punah. Si pertahankan dalam kebenaran. Aku mesti ikut posisinya. Aku siap. Secara rohani, secara hukum siap aku mendukung sesuatu. Lima lang melalang kak saya paling lang lima olah cuman lebih 10 kari lima pun kari entah susah ngapal sah tapi lima paling lang okay, lima kasih dah tentang Tuhan isekin Tuhan enda karena bagaimana jelma akan biar mati padahal mati itu Tuhan dan Tuhan
Jadi Tuhan si sembah kita, engkau maka di kita gereja di kita ngosite Tuhan ningene. Lane kita biar kai si karena si teh ia sumberna. Alkitab juga yang mencatat. Undar si baca lebih Keluaran 32 ayat 30 siwa isina kai nina. Aku mematikan, aku menghidupkan, aku melukai, aku menyembuhkan. Lakam tek em jadi persoalan. Nari tekam amin. Eme Alkitab. Sada air kam latek maka gugurlah kerina. Matius 10 ayat 18. Tuhan Yesus sendiri kata kencah. Di sini Musa sendiri. Tuhan Yesus sendiri kata kencah. Aku yang memberi. Aku yang mengambil. Siapapun tidak akan bisa mengambil dari tanganku. Yang penting dasar nakas. Kekelengan. Jadi M salah sitah di bata. Si bata lebih kejadian sadar. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi mungkin selama enda, maka perlu Tuhan menciptakan. Mungkin kita prosesnya sakit. Sakit gula lah ni kan. Wakap begini kukari silih. Estabi kam kalim bubu. Aku di buang kecil kerja setengah jam ngomis dari kerubu ni semut buang kecil kue. Tapi lah berikaipi permasalahan kereta aku. Menciptakan aku pe sempurna Tuhan ngasup apa masalah gula yang lah ngasup. Mungkin Tuhan gintingnya. Lang gua pe malam. Li Tuhan ginting harus pengkutu bulu ha. Langari Tuhan Bapak Jahwe ini du ngasup. Kenting aku buaya kecil. Cuman yakin dan aku percaya si kubuangnya labo penakit. Tuhan mendarat penakit pada daging kulangku. Aku disuput kamar mandi begini. Elak kuban bane. Emang adik klik kalakan baru ke rumah sengit ia. Dalam nama Yesus, otoritas yang Tuhan miliki, roh Tuhan yang ada pada saya. Pada saya ini saya perintahkan semua penyakit, gula, kolesterol, asam urat, apapun itu namanya, yang katakan penyakit, saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Adili kalam bagi sambil kaki sambil. Haleluya, amin. Gruduk gruduk gerobak darah tenia. Haleluya. Okay, maka kita biar Ali Bapan tak luar biasa. Kundari Matius 6 ayat 37, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kundari kebaikan Tuhan manbana 10 miliar ngasuk. Lengah tentu, tapi dasar nak kasih. Olah karis bekena 10 miliar ngolah naik ke Jakarta kanguman. Diburuna karinggo 10 telu. Eng jadi masalah. Labo sumber melala marina lit marina togel kait marina SSB marina. Kenanya dia nomor sada mati rempet. Kait makana. Terlalu kencang. Langah terlalu kencang. Maka suruh Tuhan kita mempersiapkan kita secara rohani, secara jasmani untuk ngalokan berkat Gua. Aku dah kam begini kungkar. Aku dah kam. Alah baik kali bubung ku enda. Kita lengah tentu ngasuk pagi ya. Akulah lengah tentu ngasuk. Encik karunia si berikan Tuhan. Lasri kita ini. Lid 16 karunia si berikan Tuhan. Membantah. Aku karunia penginjilan. Lid karunia membagi-bagikan. Lid 16. Kapan karunia yang lah gunakan tu, maka Tuhan akan ambil. Jadi Tuhan ingin menurut Alkitab selalana. Tuhan pencipta, Tuhan maha kasih, Tuhan maha pengampun. Pasal kitab di ayat nakrina. Maka si petelukan kita harus Tuhan pencipta. Jadi si kenalkah kita isi manusia? Kita manusia ciptaan, bukan pencipta. Adik kita ciptaan harus tunduk. Maka aku dekam harus tunduk endaman pemerintah, tunduk endaman Tuhan karena aku ciptaan. Kaya maka ciptaan, baca kejadian 2 ayat 7, kita ciptaan. Melalui unsur nak kerja. Jadi, si telu unsur yang dengan jadi delikan. Adik delikan, ya kaya pengen jadi. Jadi, uga kita maka sembuh dalam unsur manusia, litru unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Rohe, berarti Tuhan puna. Maka nina Alkitab mengatakan Basmas Ayub 34 14:5 ayat 14:15 apabila kuambil rohku daripadanya maka tubuhnya kembali ke debu.
emang kan jelma mati menurut Alkitab labo tua dan muda, bayak dan miskin, galang dan kitik tidak. Tetapi roh silit ibas aku buat Tuhan maka tubuh kembali ke debu. Pengobat 12 ayat itu bagi Kang Nina, yang berasal dari debu kembali ke debu, yang berasal dari roh kembali ke roh. Oleh pagi mati orang tua anta ina di jauh dengan je bagi lalai. Karena sadar Tesalonika 4 ayat 14, jelma singo mate di dalam Tuhan dikumpulkan bersama rohnya, dikumpulkan bersama Yesus. Badannya di tanah. Lanelitnya mawang-awang kuja lanelit. Ini menurut Alkitab. Jadi dai ngo situ luncure. Jadi Yakobus 4 ayat 7, cara kita ngelawan dalam nama Yesus, tunduk kita man peraturan, ketetapan dan perintah. Kai peraturan, kai ketetapan, kai perintah, dai ngo ulangi kari kulangin. Jadi bas Yakobus 4 ayat 7, tunduk kepada Tuhan, lawanlah iblis, iblis akan lari. Engkai maka iblis lari karena ia adalah roh ciptaan, bukan roh pencipta. Roh pencipta itu Tuhan Bapa Yahweh. Engkai maka biar iblis-iblisan yang biar man Tuhan Bapa Yahweh, roh pencipta Allah itu roh. Yohanes 4:24. Oleh pagi Tuhan ta gua bentukna ia roh, bentukna roh. Segambar dan serupa dengan manusia, dalam diri ente ada roh Tuhan. Jadi segambar dan serupa. Jadi engkai maka iblis biar, karena iblis adalah roh ciptaan. Jadi Tuhan itu ada roh pencipta. Jadi kelemahan iblis. Efesus 6 ayat 12. Ia adalah roh ciptaan. Jadi ia roh ciptaan hanya tunduk. Jadi hanya tunduk ke kitaban Tuhan. Maka lawan iblis, maka iblis lari. Maka nina sada Petrus 5 ayat siwa. Lawanlah iblis dengan iman. Ola lawanlah iblis pakai tinju ni nalalit. Lawanlah dengan iman. Karena iblis roh ladar silawan. Gua ni terdakap ladar engka maka melala gereja-gereja karismatik. Begini nak, ku hancurkan iblis dalam nak. Begini nak, berkena hancurkan iblis. Tapi diusir dulu ya, sepakat kita nih. Kuikat nih, masuknya bagaimana? Enda zaman milenial. Jadi jelmang rana kita mesti buka anak joh ningku. Jadi kundar kuikat, kubanting ku ola bagai. Aku pergi gereja karismatik, tapi gereja karismatik GJI beradat bagi BKP. Jadi bagaimana? Kuikat, kuhancurkan, kuinjak-injak ola lah. Jadi dari zaman milenial kita ngerana aja kalau hubungan aja bukan ayatnya kalau sesuai 16 ada roh gua kan menindu roh injak-injak pendeta ini nanggoka kita gagap-gagap bagai. Jadi dalam nama Yesus kami usir, usir berroh lah walaupun lidah berusir, tapi injak-injak ku hancurkan nih nih olah nari perubah maksudku. Jadi endam adi ngolaus iblis, adi ngolaus setan isikai nari tading. Adi ngolaus setan pas kita nari pertama lebih pikiran talane negatif, pikiran talane pesimis. Adi pikiran talane negatif pesimis, maka pikiran negatif si empat melanda kehidupan kita selama enda enggak selamat. Kaikin empat pikiran negatif, pertama pikiran negatif terhadap diri sendiri, pikiran negatif terhadap keluarga, pikiran negatif terhadap lingkungan, pikiran negatif terhadap negara. Olah pada empat roh, sadar pula tertahan. Pikiran negatif terhadap diri sendiri, kita ni perhamba iblis. Engkai, kujuma kita. Ya, pada kujuma, lau kerjuan, lau kerjuan pecinah, lau beturah. Kita kira macam turah. Gundari nuan tebu kita, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Roma 8 ayat 13. Bagian kita kai, membersihkan lahan. Menanam, memupuk, merawat. Bagian Tuhan kai, menumbuhkan. Membuat rasa. Kemudian membuat besar dan membuat kenargana. Tuhan olah bagian ta. Olah kariban kenargana pe syukuri empat wari empat berengi. Bagian Tuhan. Bagian ta kai. Sinandai. Jadi endam si perlu. Jadi bagian kita sinandai kai hanya tunduk kepada Tuhan.
Kai situ nduk telu peraturan, perintah dan ketetapan. Olah pada lebih si due sada aja. Peraturan aja lebih. Keluaran 20 ayat 5 ayat 11. Ingat hari Sabat dan menguduskannya. Dan Tuhan memberkati 6 hari kamu bekerja dan Tuhan memberkati pada hari ketujuh. Esa aja lebih. Adiekin pekari bagi manuk naruhun nge. Coba enda menjadi gaya hidup lebih bah. Eh lebih menjadi gaya hidup. Karena bukan saya bagi kata celah peraturan ketetapan dan perintah. Jadi maka jaga kekudusan oleh karena Tuhan kudus kita kudis. Tuhan rohani kita rohana. Jadi di sitah misalnya, ya nembah hati kelaya tiba-tiba lar pasal ini dalam nama Yesus keluar kau dulu ini tubuh ini adalah milik Kristus. Dalam nama Yesus keluar. Jadilah ini tidak nembah, kita lah menyimpan akar kepahitan. Nah, jadi M salah sada, jadi lau Amerika arah lau jadi berat persada. Tapi minak, mari ke arah minak kai judul ne. Tanjung negeri, minak arah lau, minak tanjung negeri arah lau jadi ada persada. Tapi lau Amerika arah lau jadi berat persada. Nah, jadi endam makanggo berat kita kai lip pinakit pas daging kulan, tak pancir leka. Nese-nese sitik bagi remang repagi-pagi. Carane nandai hubungan komunikasi perjumpaan ketergantungan lakukan setiap hari. Aku jam telu ngasa jam 6 wajib hubungan harus terus macam kita berdoa. Jam walau setengah siwah aku ngomendam jam telu ngomendam karena untuk kebutuhan jasmani hanya cukup 6-7 jam terumurku 56. Jadi telu jam ku berikan adangan komunikasi dalam pendereng endai ba kereta. Lah bulang, ker kapan emang kabai ketang pandai? Warah Tuhan pulane jelas arah Tuhan pulane selamat hari senari. Oh tak kita nak tak. Jadi kemiskinan penderitaan kaipe si terjadi ba kehidupan ta penyebabnya dua. Mari kita gargari. Adilah terkeri kita silbohkan hamba Tuhan, adik kita Kristen. Maka kita ni kep-kep ni bimbing. Eka maka gereja gundari. Akulah pernah gundari kulayani kala ateku ia kulegu belaku gerejaku. Ateku ia jadi terang pas gereja. Karena nina firman Tuhan telah banyak padi yang menguning, tapi sedikit yang menuai. Gundari ugan indu melayani kala adil kamlah persiapkan. Coba bagi aku emang persiapkan. Presiden pendek Kristen dayak berkulayani. Karena ikin pemidan kuman Tuhan, Tuhan aku inginanku melayani ke istana presiden. Lah buat aku muat sen ke istana presiden melayani. Kapan gunari kak persiapkan deh. Polda aku melayani. Pas kantoran A 4 di Kasubik 4. Kasubik ada 2 rumah aku sampaikan firman Tuhan. Pas gak kebetulan Kristen. Nah, jadi bagaimana ya salah sada karya di gedang sampai kari. Mungkin kari arah lupa kari arah awal. Ingat karya arah pangkal gerang kumbuesa. Jadi endam salah sada cara metode mempertahankan. Gundari ngokah kita bertobat atau lang? Adil nggak bertobat lebih. Penyebab masalah kita kayak maka aku ekonomi kung kayak maka aku susah kayak maka payah cari makan. Tuhan kira sumber nih. Sumber kini bayakan Amsal 10:22. Tuhanlah herbanta kaya. Sada 2 Korintus 8 siwah. Tuhan yang kaya dimiskinkannya iya supaya kita yang miskin supaya kita menjadi kaya. Adik kaya kala Kristen iya sada kuncu sada 5 kaya dalam segala hal. Labok payah iya secara materi miskin secara rohani begini nah. Adik bas Tuhan lah bagai emang aku kupastikan. Bicara sakit pe aku pasti pulihkan. Marilah pasti man kadeng kukat ngeranai gaje. Tiap hari ke indahkan hidup di labu pasti. Iya, emrat sange. Cuma ni kalau ngatakan cara lebih hebat dari Tuhan lid, oh tak, daftar. Tapi aku dari aku mau engkak maka buatlah pengalaman bersama Tuhan itu baik atau tidak baik. Mari kita pikirkan secara positif. Nina pas Jeremia 20 siwah ayat 11 katakan nak. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Adi Tuhan bapanta kita anak-anak lah pernah dirancang kenaman bantah sila menguli. Contoh anak ta, si
pelihara yang mulai kitik-kitik nari sampai ia kuliah sampai lain pastilah pernah si rencana ke silam huli. Kita saja menduga-duga, meramal-ramal, menafsir-nafsir bapa lam huli. Lang bapa mau pasti menghuli. Lihat ayatna Jeremia 27 ayat 11. Sada Johan, Johannes 4 ayat 4. Rohku, rohku nina, rohku yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh dunia, termasuk roh ciptaan dari iblis Lucifer yang membuat menderita dan masalah, lebih besar daripada roh-roh dunia. Dan rohku yang ada padamu telah terbukti telah mengalahkan dunia. Yesus mati di kayu salib, masuk ke dunia kematian, mengalahkan dunia kematian. Dan maka nina Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di surga iblis kena hukuman bangku. Maka Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan barang siapa percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Aku Alkitab ye kali buku 400 uling kece. Maka adi hamba Tuhannya pendeta adi adi lagi sungguh-sungguh yang runner aku mesti tarik mundur ya. Aku lah pendeta, cuman aku terus mengadakan hubungan komunikasi. Maka bagiku bersama Tuhan itu pasti langit aku mudah-mudahan, langit aku ya mudah-mudahan aku langit. Maka aku saja rah terohon ku sini aku si AKBP sebuah polde si reskrime. Ya labu kita menjelek-jelekkan. Ya ada kam yang watur na perpana bagus, aku lah kuatur. Menjileng eduana. Cuman menjilen bagi aku lah kuatur. Sap-sap sudena sehat kang, ia atur sehat kang. Mesila pun sap-sap sudena. Daripada bagaimana kira-kira maka aras tua rola dari kita biar. Tapi olah kita biar takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Itu nak bagi adik-adik kami si muda-muda ini. Itu nak lebih hebat kena. Engkau maka lebih hebat kena. Kena Cina pecah lepe berat dengan melalui dengan penyakit. Di baik kami yang melalui sekarang kau mencret. Kena berat dengan. Tapi ya dipercaya kena man Tuhan. Alkitab ya panggil bapa kena kawan-kawan terus. Lidia di bahkamah dia anggah dilat tata pers. Jemak-jemak kan. Bandu dia mari kena ya. Anggah tidak dilat. Tak. Dia jemak-jemak. Aku yang kat marina maka. Ih, bertobatlah aku ini. Bertobat pagi. Oh pak nak. Ini. Terus pun sibu dia kuku pajak. Iya. Yang beratnya bertobatlah aku itu. Kalau tak agar naruh-naruh pun di burung pet. Situ dah kaya. Situ nak kota kene. Salah-salah dulu kebiar gundar lah nih bagai. Merupakan kewajiban. Jadi bagai, puji Tuhan, firman siba sampaikan sitik pe, sitik breken pertumbuhan secara rohani man banda. Lalu bagai ada perubahan mendasar man kita. Lah sia-sia kita ku gereja. Ku gereja lah duduk, diam pulang lah bagai. Tapi apakah si ber si kuat untuk menjadi kebahagiaan kita. Kerana malah dari jalan dalan-dalan mulai keliling dunia nak entah bang mantap, kita lang. Adik kita sehati, sepikir dengan keluarga dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus makan tabah mantap berdem. Aku ATT aku berdem. Berputih kuno setengah jam aku tayang dia pasti berdem. Inilah buktinya bahwa roh Tuhan memimpin kehidupan. Kemerdekaan itu telah Tuhan berikan kepada aku untuk mengalahkan dunia itu. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam. Salam. Ya. Uzur. Uzur.